Mana si ako na nang aminuhin? Amir de. Da. Amir. Kamulin do ano ni? Halos. Panakin do ano ni? Wala, panakin do ano. Mere, mere ako. Pala pin do ko ng oros na. Meron ko. Panyan mo ka. Meron ko. Meron ko. Ni, ay blewe. Jadi, nanak ito, anak buah ko po pupunta kau. Bukan kami kena kau. Anak-anak yang kasur tadi itu. Sini Goris. Dikong ko. Aminuddin. Ah, yang kena. Ah, iyo ro anak yang dasor nang Pamdura. Ini mesti ini. Ha. Pengen do no. Pengen ya. Ano? Pengen pul. Akan akan somo do to oh tai. Ha. Ah, jadi kalai abar kau nya dangi sehat jadi ini ndak tedo. Ha. Dia sakit itu tuh. Mampu no. Ha. Kau kalau mulai yang kui, mau sendiri. Ah, anak buah aku yang dah jodoh. Ah, akaku, dan mana ya abangku. Berarti itu yang kutuh, aku aja beri ya. Ah, udah siap. Ya, nah yang otok nih ya, mau. Mandi ya, aku. Mangebe, mandi. Ya, kau perlu anu gak kursi roda? Hah? Kursi roda. Kemudian dia ke kursi roda. Ya, kursi roda deh, lu boleh lihat yang kursi roda. Yang itu. Kadang-kadang tu bila yau urusan kadang-kadang banyak apa ni tu. In orang itu siapa punya benar tak? Dan kemudian dia kursi roda lah. Maafin dia ni. Ini sebelah kamu mau. Payah aku mabak yau. Kau sorongan. Nurongan. Jom. Aku nurongan kau ni nurongan. Kadang nurongan ya. Cuman tinggi kau. Bangun kapan klinik, selalu klinik kok kapan tuaran kau, kau urusan nyamuk boleh bulu nyamuk. Kanan kau ada sedekah tu anak. Hah? Kanan kau. Begitu kan? Sedekah. Sedekah. Terima kasih. Perlu nggak kok? Perlu nggaknya? Begini caranya perlu. Mau kita buka kok? Perlu. Ini untuk apa bangun? Bangun sini. Terima kasih. Iya. Jadi kursi roda ikan. Hari sendiri ah, anak lu kok tuh? Anak. Allah tuh. Jono ganti aku tuh. Angam lo. Ini kau punya bapak ini kawan lama saya ini, bos saya ini. Ya, mana saja semua ini semua saya tapi sejak akhirnya dia takut mau jumpa bapak kena kasih takut. Efek ketahuan sih kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami berada di kawasan Tanjung Badak, santai bersama yang berbahagia. Ada tuh Bang Aminuddin. Yang mana sekarang tengah hangat di pasaran nama beliau ini ya. Beliau banyak membuat sumbangan kepada masyarakat dan juga kepada orang-orang kampung. Apa-apapun pada hari ini kami santai kopi-kopi FM bersama abang yang berbelanjanya, Abang Aminuddin. Jadi thank you untuk Abang Aminuddin. Moga murah rezeki, panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, selamat santai untuk semua. Bye bye. Jumpa dan jumpa lagi di kesun yang seterusnya. Oke. Okay. Saya mau makan. Oke, okay. Semua. Jadi kepada rakan saya salam, itulah kau tidak ada nah ini. Abang Aminuddin belajar saya. Jangan semua ketawa sesak genting. Jadi apa-apapun salam, jumpa dan jumpa lagi di episode yang seterusnya. Bye bye. Saya mau makan sayang. Oi, sudah punya berita kalau pedau. Salah tuan kuda kok game-nya pepisuk. Salam ini kasih buang rezeki lah dia. Dia ada anu. Buang rezeki. Woi di lobi sudah menjaga lori me. Jadi lingan itu tu si sinaran anu tu kina tu. Oh, pandai ka? Oh, pandai bos ini ni bukan susah itu. Umur-umur tulis deh bukit-bukit satu lori masuk satu bukit dari satu. Kenapa kok buat begitu ni? Ayun no selaki no. Habis no. Wah, yo lingku pura-pura nunggu kok. Pasal muih tak belut deh, memang urun pan nulis meh. Sekarang lingku kau tanya sama salam berapa trip kau punya anu ini, kau punya trip. Ini pergi ambil jawan ku kau tu yo. Orang ni kau di belut. Pasal dendo, pasal dendo. Yo tu bila urun keling dendo, kau yo kompok ni. Ibu aku posok campur meh. Nah, memang tewas ni yo. Akan besar kau ku kau besi. Mana? 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 M
Jadi untuk maklumat kau, ini cerita pasal bagus tidak bagus, ini semuanya bergantung daripada arahan pihak atasan kerajaan. Jadi seandainya orang mengarahkan untuk keselamatan rakyat, ini yang terbaik juga. Tetapi di samping itu, mereka kena juga bertanggung jawab dari atas turun ke bawah untuk memberi bantuan kepada orang yang memerlukan, seperti yang abang lakukan buat masa kini dan hari yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi and good morning kepada semua rakan-rakan pendengar-pendengar, pemancing-pemancing di mana juga anda berada. Jadi sekarang saya berada di Tanjung Badak di Sambat Sambadi Fishing. Okey. Kepada Atrayong, Atrayong. Jadi kepada rakan-rakan yang mau ingin memancing, bolehlah berhubung dengan saya. Sekarang inilah dia sebagian daripada penyewa-penyewa ataupun pelanggan-pelanggan yang setia untuk dibawa mancing ke muara Sungai Dayang ya, ataupun Terayong. Pemandangan pun cukup indah, pemandangannya kita nampak lataran belakang dengan jembatan Gayang dan juga Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu buat masa ini tidak kelihatan. Jadi tentang mengenai keselamatan bukan Gayang kau. Nah, kita ada lembeket telah pun disediakan oleh penganjur dan juga atau pengurusi. Jadi mea kau propose pe? Mea, jadi aku menoving go. Okay. Kepada semua rakan-rakan pemancing-pemancing yang ada di luar sana, sekarang saya bersama adik. Siapa nama kau, Dik? Aris. Adik Aris untuk membuat penggambaran dan juga promosi mengenai kawasan yang mana di kawasan ini cukup luas. Ambil okay. Udang. Beginilah keadaan. Jaga kau batu sini. Di muara dan juga rakan-rakan yang mau menyewa, kami sudah menyediakan perahu dan juga umpan. Ada umpan. Ada dua masih. Yang masih adalah. Ambil ya udang hidup. Ada oksigen. Yeah. Jadi kepada rakan-rakan yang mau menyewa ataupun memancing di kawasan Gayang ini ataupun di muara bolehlah berhubung dengan saya itu. Dalam talian 011 333 4171. Sekarang kita mau cek ini umpan. Enggak sungai. Tuh pecahin botnya tuh. Ada kerikin main ini lebih baik kau. Nah, ini dia. Surat tanda, pan kau langkau tangan lu. Kita meja. Tuh. Bete. Tuas ke tempat ni. Tuas pada mana sini? Eh, ke tempat mana? Apa lama kau? Tunuk. Oh, sujana. Bahasnya mau kurang saja. Jana seindah bulan. Bulan. Batu tadi ni. Gembiralah sujana. Ini tu. Bisminya. Kali. Beginilah suasana di sekitar kampung Terayong dalam suasana agak panas terik, tapi walaupun panas cukup ceria dan menggembirakan kami. Karena kami mau menuju di tiang jembatan untuk memancing.